Tes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita meneruskan kembali pembahasan syarah al-usulis sittah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, dengan syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu taala. Kita masih di bab yang ke-6, yaitu tentang syubhat syaitan yang menginginkan agar kita tidak lagi mengambil Al-Qur'an dan Sunnah sebagai rujukan kita, namun kita mengambil pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh manusia dengan alasan bahwasanya tidak ada yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali para ulama yang levelnya mujtahid mutlak. Dan mujtahid mutlak itu syaratnya adalah syarat-syarat yang sangat berat sekali, sampai-sampai sekelas Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah itu tidak bisa dikatakan sebagai mujtahid mutlak karena tidak memenuhi syarat. Ya, ini semua tujuannya adalah untuk supaya menjauhkan kaum muslimin dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan untuk taklid buta mengikuti ara, mengikuti pendapat-pendapat manusia. Nah, kita lanjutkan di sini ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis. Kata beliau di pertemuan yang lalu bahwasanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala itu merupakan dakwah tajdidiyah. Ya, sudah kita sampaikan, tajdid maksudnya adalah memperbaharui Islam yang sudah ternodai, terkotori dari penyimpangan-penyimpangan berupa kesyirikan, kebid'ahan dan yang lainnya. Maka beliau bukan hanya fokus dalam masalah tauhid saja, tapi beliau juga mengajak manusia untuk menerapkan, merealisasikan syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah fittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu juga fokus mengajak kaum muslimin untuk ittiba', untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sampai di sini, lidha ذكر في ثلاثة الأصول لما أراد أن يعرف شهادة أن محمدا رسول الله قال طاعته فيما أمر. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab yang lain, yaitu Thalathatul Usul atau Usul Thalatha, ya, ketika beliau menjelaskan tentang kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka beliau menafsirkan dengan ta'atuhu fima amar. Syahadat Muhammadun Rasulullah itu mengharuskan orang yang mengucapkannya, mengharuskan untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
atas semua perintah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau dalam Thalathatul Usul beliau menyebutkan ada empat konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu konsekuensinya yang pertama kata beliau ta'atuhu fima amar, fima amarah, menaati Rasulullah dalam apa-apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, ada yang tahu apa? Jadi konsekuensi dari syahadat Muhammadun Rasulullah yaitu kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa perintah yang wajib ataupun perintah yang mandub atau perintah yang sunnah. Itu konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi yang kedua apa? Membenarkan na'am tasdiquhu fima akhbar, membenarkan, ini yang pertama, ini yang kedua, membenarkan segala apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah, dikabarkan oleh beliau. Ya, tidak boleh dipertentangkan dengan akal. Ya, apapun yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk akal atau tidak, realistis atau tidak kata sebagian orang, maka kalau itu yang mengucapkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahih. Baik itu yang mutawatir ataupun yang apa lawannya mutawatir? Ahad. Meskipun hadisnya ahad, kalau itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib dibenarkan. Maksudnya dibenarkan adalah diyakini bahwasanya itu hak. Tapi yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Ijtinabu benar. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Yaitu menjauhkan diri atau menghindar dari segala apapun yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apapun yang dilarang, baik itu pelarangan secara haram atau pelarangan yang sifatnya makruh, maka ditinggalkan semuanya. Nah, yang keempat, tadi sudah ada yang nyinggung-nyinggung sedikit. Naam. La yu'badallah illa bima syara. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat atau tuntunan beliau. Tep empat ini konsekuensi dari syahadah Muhammadun Rasulullah. Ijtinab. Baik, kita kembali ke pembahasan syarah usul salatah. Fahiyya da'watun tajdidiyah fit tauhid wa fil ittiba. Maka dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah tajdidiyah, merefresh kembali ajaran Islam, baik dalam masalah tauhid
syahadah asyhadu an la ilaha illallah, atau dalam masalah ittiba, yaitu yang berkaitan dengan syahadah Muhammadun Rasulullah. Lidza bawwaba rahimahullah fi kitabih at-tauhid babun man ata'a al-ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah au tahlili ma harramallah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Nah, dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lain, yaitu ini yang paling populer, yaitu kitab Tauhid. Nah, insyaallah banyak yang mempelajari kitab Tauhid. Di situ kalau antum perhatikan ada bab yang berjudul bab tentang seseorang yang menjadikan penguasa atau ulama, ya, menjadikan penguasa sebagai ulama sebagai orang yang ditaati secara mutlak. Yang barang siapa yang mentaati ulama atau mentaati umara, mentaati pemimpin secara mutlak, meskipun itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, maka sama saja orang ini yang mentaati ulama sama umara ini, sama saja dia menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka enggak boleh hukumnya mentaati ulama secara mutlak, ya, tanpa dirinci. Apapun yang diucapkan pasti dibenarkan, enggak boleh. Atau mentaati pemimpin secara mutlak tanpa ditimbang kembali apakah perintahnya pemimpin ini bertentangan dengan syariat atau tidak. Maka sama saja orang ini menjadikan ulama tersebut, menjadikan pemimpin tersebut seperti sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia yang boleh kita taati secara mutlak ucapannya tanpa kita pertimbangkan lagi hanya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah enggak ada orang kedua, orang ketiga, enggak ada. Hatta para sahabat. Ya, para sahabat kita ikuti karena mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya para sahabat tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita enggak mau mengikuti mereka, meneladani mereka. Ya. Wa dzakara qawlu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Nah, di dalam bab tersebut, di kitab Tauhid tadi, bab barang siapa yang mentaati ulama dan umara tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika pernah berdebat dengan seseorang yang orang ini membantah ucapan Abdullah bin Abbas dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Jadi Abdullah bin Abbas membawakan qala Allah, Allah berfirman, qala Rasulullah, Nabi bersabda. Nah, yang didebat ini membantah dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Tapi Abu Bakar enggak bilang gitu. Tapi Umar kok bilang gini, ya, gitu. Maka Abdullah bin Abbas marah seraya mengatakan yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir kalian dihujani batu dari langit. Aku mengatakan kepada kalian qala Allah, qala Rasul, tapi kalian membantahnya dengan mengucapkan qala Abu Bakr wa Umar. Abu Bakar dan Umar berkata. Perhatikan di sini, sekelas Abu Bakar dan Umar saja enggak boleh dibenturkan dengan qala Allah dan qala Rasul. Kalau memang Abu Bakar dan Umar membantah atau bertentangan dengan qala Allah dan qala Rasul, padahal enggak ada. Ya, enggak mungkin Abu Bakar dan Umar menentang firman Allah, menentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin? Enggak mungkin. Dia saja yang gagal paham. Ya, ini terjadi di zaman sekarang. Ketika kita membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi bersabda, semua bid'ah sesat. Ya, semua bid'ah itu sesat. Dibantah sama mereka, "Oh, enggak. Umar mengatakan ada bid'ah hasanah." Yaitu salat tarawih, Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini mirip seperti yang kasusnya Abdullah bin Abbas ini. Kita membawakan membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenturkan dengan ucapannya siapa? Umar ibn Khattab.
Maka kita jawab, seandainya ya, seandainya tujuan Umar mengucapkan tadi itu ada bid'ah hasanah, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kalau seandainya memang tujuannya Umar untuk membantah sabda Nabi semua bid'ah sesat, seandainya memang itu tujuannya Umar, maka siapa ucapan yang kita ambil? Tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata enggak mungkin Umar ibn Khattab mengucapkan suatu ucapan yang sengaja dia untuk menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin. Orangnya saja yang gagal paham. Yang dimaksud Umar ibn Khattab sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu bid'ah secara apa? Bid'ah secara bahasa. Bahwasanya memang sholat taraweh dahulu pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah hanya 3 kali saja. Ya, sholat taraweh maksudnya sholat malam di bulan Ramadan secara berjamaah. Ya, istilah taraweh juga sebenarnya baru muncul di zaman tabi'in, di zaman sahabat. Enggak ada di zaman Nabi istilah sholat taraweh, enggak ada. Sholat malam man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu maksudnya taraweh itu. Ya, barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, maksudnya sholat malam di bulan Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu sholat taraweh. Dan memang di zaman Nabi hanya 3 kali. Kemudian setelah itu Nabi tidak pernah mengerjakan secara berjamaah. Di zaman Abu Bakar menjadi khalifah juga tidak pernah dikerjakan sebagai jamaah, dengan berjamaah. Baru kemudian di zaman Umar ibn Khattab, Umar menghidupkan kembali apa yang dulu pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Karena kekhawatirannya sudah hilang. Kalau Nabi dulu enggak mau sholat berjamaah, terawih berjamaah, kekhawatirannya apa? Karena nanti khawatir diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekhawatiran ini ada enggak di zaman Umar? Enggak ada, syariat sudah sempurna. Ya enggak mungkin tahu-tahu di zaman Umar turun wahyu mewajibkan sholat tarawih. Enggak ada itu. Sudah selesai agama ini. Ya, maka diadakan kembali oleh Umar. Berarti secara syar'i itu bukan bid'ah. Karena sudah ada yang melakukan sebelumnya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara bahasa itu bid'ah, karena beliau khalifah pertama yang mengadakan sholat taraweh secara berjamaah. Baru beliau khalifah yang mengadakan sholat taraweh secara berjamaah. Khalifah sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq tidak mengerjakan hal tersebut. Ya, ini contoh orang yang mempertentangkan sabda Nabi dengan ucapan selain Nabi. Kalau ucapan Abu Bakar dan Umar saja enggak boleh kita benturkan dengan sabda Nabi, tetap kita mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ucapannya selain Abu Bakar dan Umar. Ya, lebih layak lagi untuk kita tinggalkan kalau menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Tsumma dzakara atharan lil Imam Ahmad wa huwa qauluhu rahimahullah ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menyebutkan ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, sungguh aku takjub, heran sama suatu kaum yang mereka ini mengetahui sanad sebuah hadis. Mereka mengetahui kesahihan sebuah hadis itu, namun ternyata mereka tetap berpegang dengan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Ulama bukan Sufyan Ats-Tsauri. Ulama. Ya, maka beliau heran, ente ini tahu hadisnya. Bahkan bukan cuma tahu hadisnya, sanad-sanadnya weruh. Kau tahu bahwasanya itu hadis sahih dan hadis ini bertentangan dengan pendapat ulama tersebut. Kenapa kau masih tetap kekeh memegang pendapat ulama tersebut dan meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, pendapat ulama tersebut kita beri udzur kalau ulama itu salah pendapatnya. Mungkin bisa jadi belum sampai hadisnya kepada ulama tersebut, atau mungkin sudah sampai tapi dari jalur periwayatan yang dhaif sehingga dia menganggap itu lemah. Seperti yang pernah kita sampaikan, dahulu Imam Malik bin Anas menganggap bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu bid'ah dalam agama. Ya dahulu, bien, dulu. Ya dulu beliau berpendapat bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal bid'ah. Karena belum sampai riwayatnya kepada beliau. Atau kalaupun sampai dari jalur periwayatan yang dhaif, sanadnya itu ada yang pendusta atau sanadnya itu ada yang terputus.
Hadisnya itu yang sampai kepada beliau. Ya, sudah pernah kita kisahkan, jangankan Imam Malik yang hidupnya jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan ulama sekarang yang hidupnya jauh, lebih jauh lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn Khattab yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah tahu semua hadis Nabi? Enggak. Ya, di antaranya hadis apa? Mengetuk pintu, yang sudah pernah kita sering kita sampaikan. Ya, maka kita beri udzur ulama tersebut. Cuman ente, kata Imam Ahmad, ente yang tahu hadis itu, tahu tentang sanad hadis tersebut. Kenapa kok masih berpegang dengan pendapat orang lain dan meninggalkan pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian wallahu taala yaqul, Imam Ahmad membawa firman Allah Subhanahu wa taala, membawakan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 63, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menentang, menyelisihi, yukhalif, menyelisihi perintah Rasul, yang menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mereka fal yahdhar, hati-hati, waspada. Ya, yang suka menentang Rasul, enggak mau mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memilih pendapat orang-orang selain Nabi, hati-hati, kata beliau. Apa bahayanya? Antusibahum fitnah. Kalau-kalau mereka ditimpa fitnah. Apa yang dimaksud fitnah? Bala, ya, musibah. Itu hukuman di dunia bagi orang-orang yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa siksa yang pedih di akhirat. Ya, diancam oleh Allah kalau menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali kalau memang kita enggak tahu dalilnya, kita belum sampai hadisnya kepada kita, belum sampai ilmunya kepada kita, maka iya, kita boleh taklid kepada ulama. Kita boleh taklid pada pendapat ulama tersebut, belum sampai hadisnya kepada kita. Ya, cuman yang jadi masalah, sudah sampai ilmunya, cuman karena enggak sesuai dengan hawa nafsunya, enggak sesuai dengan seleranya, lebih selera pendapat ulama ini, ya, Imam Abu Hanifah dan para ulama dari madhab Hanafi, ya, berpendapat bolehnya seorang wanita menikah tanpa wali. Ya, boleh menikah tanpa wali, pendapat Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah. Nah, rajal ini mau zuat sama seorang wanita, tidak direstui sama abi. Ya, tidak direstui sama abinya. Kemudian dia lihat Imam Abu Hanifah membolehkan untuk menikah tanpa wali. Bilang sama si harim ini, "Eh, kita nikah sendiri, enggak usah abimu, enggak apa-apa sudah." Imam Abu Hanifah membolehkan. Kemudian datang seorang mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikaha illa biwaliyin." Tidak sah pernikahan seseorang kecuali dengan wali. Apa jadi rejal ini? Undak, ana tetap berpegang dengan pendapatnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Kenapa dia lebih berpegang dengan itu? Cocok deh, ambil ala nafsunya. Lah nek pegang hadis Nabi, wah, si minta minta izin sama walinya dulu, dinikahkan sama walinya dulu. Walinya enggak senang sama ana. Ini sekali lagi banyak fenomena demikian di mana seorang tetap berpegang dengan pendapat sudah disampaikan kebenaran kepadanya, dia enggak mau. Karena tadi kebenaran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak belakang dengan hawa nafsunya. Fadawatu Syekhul Islam Ibnu Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab da'watun tajdidiyah fi ittiba'il kitabi was sunnah wa adamit taqlidil madhmum wa adamit ittiba'il madhahibil fiqhiyah 'ala al-wajhil madhmum kama sayati bayanuhu insyaallah taala. Maka kata beliau, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah dakwah yang mengajak manusia untuk mengikuti kitabullah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang menyeru untuk meninggalkan praktek-praktek taklid yang keliru. Ingat, taklid ada yang dibolehkan seperti yang pembahasan sebelumnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini memerangi praktek-praktek taklid yang ngawur, ya, fanatik buta, atau mengikuti madhab-madhab fikih, tapi mengikutinya itu tadi secara totalitas. Wis pokoke opo jari madhab Syafi'i melok. Yang selain madhab Syafi'i
nggak benar. Misalnya itu. Ini juga praktek yang keliru, yang diikuti kitabullah dan sunnah. Ya, kita nggak akan ditanya oleh Allah, kenapa kok kita nggak mengikuti madhab ini? Kenapa kita kok tidak mengikuti pendapat madhab ini? Tidak. Tapi kita ditanya oleh Allah, kenapa kita nggak mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan di alam kubur, malladhi ursila ilaika, man nabiyuk, siapa nabi yang diutus kepadamu? Nggak ada pertanyaan ma madhabuka, apa madhabmu? Ada pertanyaan kubur gitu jamaah? Hah? Ada pertanyaan kubur gitu? Ma madhabuka, apa madhabmu? Ya, kesian Abu Bakar, Umar, Uthman, apa madhabnya? Ini pernah kita sampaikan juga bahwasanya madhab-madhab tersebut adalah sarana untuk kita lebih paham, untuk kita lebih mudah dalam memahami ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu praktek dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana saja, bukan tujuan. Ya, bukan tujuan beragama. Tujuan kita tetap memegang Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Fahuwa rahimahullah hambaliyun wa la yuharibul madhahib al-arba'ah kama lam yuharibha al-muhaqqiquna ka syekhil Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa Ibn al-Qayyim wa ghairihim minal ulama abra hadhil qurun. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab secara fikih madhab beliau adalah Hambali. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini secara fikih madhab beliau adalah Hambali, sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah, sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini ulama-ulama secara fikihnya bermadhab Hambali. Cuman beliau ini bukan orang yang fanatik buta terhadap pendapat-pendapatnya Imam Ahmad, pendapat-pendapat ulama Hanabila, ulama-ulama Hambali, tidak. Disebut mereka ini madhabnya Hambali karena kebanyakan pendapat-pendapatnya diambil dari pendapat-pendapat madhab Hambali. Tapi tidak mengharuskan dia ini secara total mengikut madhab Hambali, meskipun tahu bahwa ada di antara pendapat madhab Hambali yang bertentangan dengan dalil, dia tetap ikut di situ, enggak? Makanya sebagian ulama menyebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, meskipun beliau dikenal sebagai orang yang berpegang mengikuti madhab Hambali, cuman beliau itu sebenarnya punya madhab sendiri. Dan beliau itu sebenarnya sudah sampai tingkatan mujtahid mutlak. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, tapi beliau lebih terkenal mengikuti madhab Hambali. Lakin fil muqabil la yuqirru ta'assub laha. Meskipun mereka bermadhab Hambali, namun di sisi yang lain mereka tidak setuju dengan praktek-praktek ta'assub kepada madhab Hambali tersebut. Bimakna an yutamassak bima fi kutubil madhahibil arba'ah wa an yutraka dalila minal kitabi was sunnah. Ini yang dimaksud ta'assub, yaitu engkau lebih berpegang teguh dengan pendapat-pendapat madhab daripada kau berpegang teguh dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu yang disebut dengan ta'assub, fanatik madhab. Jadi dalil mereka bukan qala Allah dan qala Rasul. Dalil mereka adalah ucapan ulama-ulama madhab. Itu yang dijadikan dalil sama mereka. Padahal ucapan ulama-ulama madhab adalah ijtihad, tidak mutlak untuk diikuti. Yang mutlak diikuti adalah qala Allah dan qala Rasul. Wa inna ma hadhil madhahib al-arba'ah tudrasu litafaqquhi wa li an yusta'ana biha ala dirasatil fiqhi. Tuh. Namun madhab-madhab ini fungsinya adalah dipelajari, diperdalam supaya bisa dengan mudah memahami permasalahan fikih. Ini alat. Ya, madhab-madhab ini adalah tools, alat, kendaraan untuk kita bisa lebih memperdalami, lebih memudahkan kita, membantu kita lebih mudah dalam mempelajari ilmu fikih.
Kama bayyana hadha Syekh Sulaiman bin Abdullah fi kitabih Taisiril Azizil Hamid fi syarhi bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah wa tahlili ma harramahullah faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Baik, kita lanjut ke ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Raddu syubha allati wada'aha syaitan fi tarkil qur'ani was sunnah wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah wa hiya annal qur'an was sunnah la ya'rifuhuma illa al mujtahidul mutlaq. Ini yang warna biru ini, sana warnanya biru juga. Ya. Ini ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Matannya. Ya, kata beliau, bab ini membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan untuk supaya manusia fitarkil Qur'ani wassunnah, agar manusia meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wattiba'il ara wal ahwa, dan agar manusia lebih mengikuti ara, ide-ide, gagasan-gagasan manusia. Wal ahwa atau hawa nafsu manusia. Al mutafarriqatil mukhtalifah, yang bermacam-macam dan beragam-ragam. Wa hiya annal Qur'an. Apa syubhatnya? Annal Qur'an, kata syaitan, syubhatnya syaitan bahwasanya Al-Qur'an was sunnah la ya'rifuhuma, tidak ada yang mengetahui Al-Qur'an dan sunnah, maknanya tidak ada yang mengetahui illal mujtahidul mutlaq, kecuali orang yang sudah sampai tingkatan mujtahid mutlaq. Ya, sampai sini dulu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Ruyais, yakni syubhatun mafaduha an yutrakal kitabu was sunnah thumma tuttaba'ul ara wal ahwa'ul mutafarriqa biza'mi annal qur'ana was sunnah la ya'rifuhuma illal mujtahidul mutlaq. Maksud daripada ucapan beliau ini yaitu syubhat yang tujuannya adalah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan agar mengikuti pendapat-pendapat hawa nafsu yang beragam-ragam dengan alasan karena nggak ada yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali ulama, kecuali orang-orang mujtahid, mujtahid mutlak. Maka nggak boleh kita ini langsung baca Quran kemudian kita simpulkan dewi. Baca hadis kemudian langsung kita simpulkan sendiri. Enggak. Al-Qur'an kata mereka mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu enggak ada yang tahu maknanya, enggak ada yang tahu tentang penjelasannya kecuali mujtahid mutlak. Nah, ini syubhat talbis. Mencampur adukkan antara hak dan batil. Ada sisi benarnya juga, iya. Bahwasanya memang orang-orang awam seperti kita memang harus hati-hati dalam ya memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih kita yang enggak paham tentang bahasa Arab. Memang idealnya iya kita kembalikan kepada para ulama. Cuman ada minimal ya ayat-ayat yang batas minimalnya itu kita sudah tahu maknanya apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang lebih banyak mendominasi Al-Qur'an. Cuman memang untuk pendalamannya ayat ini kalau dieker-eker lagi maknanya, digali-gali lagi maknanya, itu banyak kandungan-kandungannya. Nah, ini yang tahu siapa? Para ulama, iya. Tapi permukaannya, itu orang awam tahu nggak? Orang awam tahu. Ya, sekedar permukaannya saja, kadar minimalnya dari suatu ayat, apalagi ayatnya muhkam, jelas, itu orang awam tahu. Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Masa orang baca ayat ini apa maknai? Mbu garuh. Takok mujtahid mutlak. Minimal saja kadar minimal dari ayat tadi enggak ada yang tahu. Seawam-awamnya orang dibacakan wala taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Apa makna ini? Mbu takokno sama mujtahid mutlak. Ada kadar minimal. Minimal kita tahu bahwasanya kita disuruh menjauhkan diri dari perbuatan zina. Baru kemudian nanti kalau dieker-eker lagi, digali-gali lagi, ya, ya zina ini apa saja yang mencakup.
disambungkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bagaimana dengan zina mata, kemudian zina langkah kaki, ya wal farju yusaddiquhu au yukadzibuhu, yang kata Nabi kemudian kemaluan yang membenarkan dan mendustakannya. Nah, ini memang tugasnya para ulama. Ya, tugasnya para ulama. Cuman kita yang orang-orang awam ini, kita tahu kadar minimal pemahaman dari suatu ayat tersebut. Faidan hasaru fahmal Qur'ani was-sunnah fil mujtahil mutlak. Maka kesimpulannya, setan-setan ini mereka membatasi bahwa yang paham Al-Qur'an dan sunnah cuman mujtahid mutlak. Selain mujtahid mutlak, gak ono sing bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah. Ya, thumma syaddadu fi syurutil ijtihad. Kemudian mereka lebih ekstrim lagi ketika menyebutkan apa syarat menjadi mujtahid mutlak. Tadi sudah masuk itu jebakannya itu. Enggak ada yang paham Al-Qur'an dan sunnah kecuali mujtahid mutlak. Ya. Sudah masuk ini. Ya, antum sudah memegang ucapan ini berarti sudah masuk ke jebakan pertama. Nih, syaitan itu step by step jamaah. Enggak langsung disesatkan begitu saja enggak. Ada pintu-pintunya. Sebagaimana dahulu kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam, apakah langsung setan menjerumuskan mereka kepada syirik? Enggak, ada step-stepnya. Disuruh untuk ya mengagungkan wali limo itu, Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ya disuruh untuk mengagungkan mereka, duduk di tempat-tempat yang biasa mereka duduki. Falam tu'bad. Tapi masih belum disembah. Kemudian disuruh untuk membuatkan monumen-monumen untuk mengenang jasa-jasa mereka, untuk mengenang kesolehan-kesolehan mereka. Belum disembah juga. Sampai pada akhirnya anak cucunya yang jauh daripada tauhid baru kemudian menyembah lima orang tersebut, menyembah beribadah kepada wali lima tersebut. Ada step-stepnya. Makanya disebut dengan khutwah, langkah-langkah. Allah sebutkan wala tattabi'u khutuwat asyaiton. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Begitu kita masuk ke langkah yang pertama, kalau kita enggak cepat-cepat bertobat kepada Allah, enggak cepat-cepat sadar dari jebakan syaitan, maka kita terjerembab ke langkah yang kedua, langkah yang ketiga, sampai akhirnya kita keluar daripada Islam. Ya, seperti kata Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, beliau mengatakan wahdhar sigharal muhdatsat fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibara. Hati-hati kalian dengan bid'ah-bid'ah yang kecil, yang remeh. Karena bid'ah-bid'ah yang kecil ini, penyimpangan-penyimpangan yang kecil ini, kalau dibiarkan lama kelamaan akan besar. Sampai di akhir ucapannya beliau mengatakan thumma kharaja minal Islam, sampai akhirnya pelakunya keluar daripada Islam. Awalnya gara-gara bid'ah yang kecil. Ya, sebagaimana kobaran api. Ya, kobaran api ketika kecil gampang enggak dimatikannya? Gampang dimatikannya. Tapi ketika kobaran api ini sudah semakin besar, coba lihat. Kobaran api ketika masih kecil, cara mematikannya dengan ditiup tok mati. Ya, dengan ditiup tok sudah mati. Tapi coba ketika kobaran apinya sudah besar, ketika ditiup semakin besar atau mati apinya? Justru semakin besar jemaah. Demikian juga dalam agama. Ketika ada bid'ah yang kecil, kemudian kita ingkari bid'ah tersebut, berusaha untuk kita tutup bid'ah tersebut, maka mudah tertutupnya karena masih kecil. Tapi ketika bid'ah ini sudah menjadi besar dan kita mengingkarinya, maka justru yang ada adalah semakin mudarat bagi kita. Paham jemaah? Semakin menimbulkan kemudaratan. Ya mungkin diusir, mungkin dibully, ya mungkin diboikot dan yang lainnya. Karena sudah apa? Sudah besar gelombang fitnahnya. Nah,
Okay, maka itu jebakan-jebakan asyaitan. Kata beliau, wa huwal mausuf bi kadza wa kadza. Kurang berapa menit? 4, 5. Nah ini bukan mujtahid mutlak, jadi khilaf. 3 menit ya. Kata kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mujtahid mutlak itu wa huwal mausufu bi kadza wa kadza. Mujtahid mutlak itu tersifati dengan sifat ini, hafal Quran, kemudian hafal semua kutubus sittah, misalnya Sahih Bukhari hafal, Sahih Muslim hafal semuanya, ya Musnad Imam Ahmad hafal semuanya. Ausofan, mereka menyebutkan sifat-sifat mujtahid, la'allaha la tujad tamatan fi Abi Bakrin wa Umar, yang mana syarat-syarat tersebut tidak didapati pada Abu Bakar dan Umar. Ya, seandainya Abu Bakar dan Umar itu dilihat, maka tidak memenuhi kualifikasi, tidak memenuhi syarat untuk menjadi mujtahid mutlak. Fa illam yakunil insanu kadzalik falyu'rid anhuma. Kalau manusia, seorang manusia, dia bukan mujtahid mutlak, maka tinggalkan Al-Quran dan Sunnah itu. Percuma kau membaca Al-Quran dan Sunnah, berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, percuma, gak akan paham inti, gak akan mengambil faedah apapun dari Al-Quran dan Sunnah. Langsung saja ngambil pendapat siapa? Ulama, mujtahid mutlak. Langsung saja ngambil pendapat itu, ndak ono faedah ente maca Al-Qur'an, ya berusaha untuk memahami Al-Qur'an, maca tafsir, enggak ada faedahnya. Enggak bakal paham Al-Qur'an dan Sunnah. Mending langsung saja kita mengambil pendapatnya para mujtahid-mujtahid mutlak. Apalagi kita di zaman sekarang itu maunya itu instan, jamaah. Iya. Ana pernah ditanya oleh seseorang, "Ustaz, apa hukumnya ini?" Alhamdulillah kita diberi ilmu, tahu tentang rincian hukumnya. Pendapat ulama ini mengatakan begini, 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 begini. Ya, dalilnya adalah ini. Alasannya adalah karena begini, begini, begini. Adapun ulama yang lain tidak berpendapat seperti itu. Mereka berpendapat demikian-demikian karena mereka memandang bahwa dalil ini kalau dilihat ini, alhamdulillah kita jelaskan gitu. Apa kata dia? Ruwet, Ustaz. Sing tepak sing di. Gitu. Maunya instan. Maunya instan, Ustaz, sing tepak sing di itu. Ini orang-orang maunya instan, akhirnya memahami Al-Quran dan Sunnah enggak mau. Langsung maunya apa? Ngambil yang instan, ucapan ulama, tapi tanpa ditimbang dengan dalil. Ya, ma'adallah. Baik, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.